guru semua untuk PPKM darurat. PPKM darurat di tanggal 3 sampai 20 Juli. Oke, ingat PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ganjil. Kenapa kok di pemerintah malah memutuskan untuk melakukan PPKM? Karena tujuannya adalah untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Kami berdinas nomor 360 dan 3481 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Berarti untuk Bapak melakukan PPKM. Pertama, apotek atau toko obat. Apotek atau toko obat itu buka 24 jam. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut, insya Allah apotek atau toko obat kita buka 24 jam. Kita nambahin dengan rumah sakit. Nah, kita sebabnya RSUD Banyumas, kita tidak memperlakukan yang namanya WFH, work from home, tapi kita akan tetap buka seperti biasa, tapi dengan standar protokol kesehatan yang tetap. Jadi seperti itu. Jadi tidak, jadi makanya yang lebih banyak kita akan buka karena kita sarana kesehatan yang sangat penting sekali. Jadi tidak boleh dilakukan work from home. Jadi tetap yang lebih banyak buka seperti biasa. Ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian fasilitas umumnya ditutup. Jadi sementara fasilitas umum seperti yang kepakaran atau gimana itu sementara ditutup pada 3 bulan seperti yang berhubung. Kemudian supermarket, walayan, pasar itu buka seperti biasa, namun tutupnya lebih awal. Tutupnya sampai jam 8 dan berisi hanya kapasitasnya 50% dari semua apa dari jalan supermarketnya. Kemudian ibadah. Kalau ibadah itu, maka sementara Bapak Ibu beribadahnya di rumah saja. Bisa sementara dilakukan di rumah saja. Kadang kan sudah diberi tanda, tapi malah menyesal tanda yang sudah di apa yang sudah diberikan itu tidak boleh di tempat. Jadi sementara di rumah saja untuk beribadah ini. Nah, besok kan udah korbannya. Besok Idul Adha. Ya, jadi sementara beribadahnya di rumah saja dari yang kerumunan ya. Terus ditambah lagi dengan kegiatan seni budaya, olahraga sama sosial masyarakat kayak misalkan arisan ataupun pemakaman ataupun hajatan. Iya, hajatan itu sementara di sudah dulu dihindari dulu karena penyebarannya tadi saya sudah bilang itu sangat cepat. Kemudian untuk kegiatan konstruksi itu otomatis 100% buka. Kemudian untuk pusat perbelanjaan seperti mall itu tutup dulu karena kan otomatis orang kan banyak berkerumun, ada yang pakai maskernya longgar atau pakai atau enggak tidak menjaga protokol kesehatan. Nah, itu yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita nih Bapak Ibu nih. Ditambah lagi dengan transportasi umum, sering naik bis, sering naik kereta. Ya, atau pernah naik kereta atau naik bis? Pernah ya. Otomatis kalau misalkan kalau untuk transportasi umum itu lebih dihindari karena kan juga kita kan juga menghindari kerumunan. Nah, kapasitasnya itu paling nggak minimal itu 70% dari bisnis dari penumpangnya. Kemudian untuk hasil PCR, nah kebanyakan ada rata-rata perjalanan. Seperti kayak hasil PCR, hasil surat sehat, hasil TV. Kalau untuk hasil PCR, hari 2 besok berlakunya 2x24 jam untuk bagi yang kereta dan bagi yang pesawat yang melakukan transportasi udara. Itu hari 2, 2x24 jam. Kemudian untuk yang bis sama yang kereta itu 1x24 jam hasil PCR-nya. Jadi seperti itu. Jadi intinya berpergian pada saat darurat saja. Kalau tidak ada yang terlalu darurat, itu tidak usah pergi mana-mana, di rumah saja.